Oke, kalau apa ada yang mau digajain boleh guys. Ini ada yang menarik sih, Express Legendary Summer Challenge Box. Kalian bisa dapat langsung legendary atau material tapi ya. Tapi ini mungkin persentasenya 0,00001% guys. Tapi kalau kalian oke bisa dapat langsung legendary. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Marin Channel. Video kali ini ada kedatangan kart yang sangat cantik sih menurutku. Visualnya bagus banget sih. Imut-imut gitu guys. Dan menurutku ini visual terbaik sih selama main LGR. Soalnya mukanya tuh cantik banget sih ini. Suka aku buat kart kali ini. Oke. Okay. Dan di sini ya sekarang eventnya LGR kan tiap 1 minggu ya. Ini ada Hidden Shop harganya 299 itu sekitar 49.000 ya kalau belum pajak. Dapat 2.000 diamond. Ya, kita cek dulu. 49.000 sih. Setauku ya. Oke kan? Benar kan 49.000. Nah, di sini cuma 1 jam tapi aku enggak mau jajan. Hemat guys. Dan di sini ada rilis baru Summer Wedding Costume Gem. Ini skillnya kostum gemnya ya. Saat tiba di area aku sama tronku 65% hapus pemasangan dan summoner di dalam lane lalu ubah lawan di dalam lane menjadi puppet. Jadi hapus pemasangan itu berupa begal, habis itu ada pagernya seat itu juga bisa guys. Terus abis ini ada yang versi legend juga, legend summer sama evo summer. Ini kita lihat skillnya evo 100% copy robot controller. Nah ini ada tambahan landmark ya basicnya ya. Terus ada tambahan skill yang pertama 70% revive active angel card. Jadi sobek angel habis itu angelnya tuh muncul kembali gitu guys. Terus yang kedua ada 60 defense kurung penjara dari lawan. Dan yang seksi robot ketiga itu 60% defense efek berbahaya yang diberikan. Begitu. Ini ada charge shield-nya 40% maksimal 2 level ya. Ini bukan shield biasa tapi super shield. Jadi setiap awal dadu itu 40% bikin shield. Jadi nggak harus ke area kita guys. Habis itu ada 45% bangun tambah landmark dan 50% langsung bangun landmark dan pindah ini gridfall. Ini skillnya olympic ya guys ya, 90% jadi magnet depan belakang. Habis itu 50% kurung penjara. Kita bakal bandingin sama legendary apakah persentasenya itu sangat jauh atau enggak. Bentar guys. Nah ini versi legendarinya 100% sama 45% tadi 40% ya kalau di legendary naik 5% dan bangun tambah landmarknya naiknya 15% 90% kurung penjara. What ini jaraknya selisihnya jauh banget sih. Yang kurung penjara yang satu cuma 40%, yang satunya udah 90% guys, luar biasa. Jadi hampir setiap tarik langsung kurung guys. Jadi kurung tuh non aktifin skill ya, jadi bagus sih guys. Terus habis itu ada ini pendant baru S plus course rose invitation card ya, rose invitation card. Ini ada versi limited edition guys yang tapi sama aja backgroundnya tuh sama kayaknya. Ini ada Exile King's invitation card. Terus kalau kalian dapat ini pendant baru kalian bisa milih nih 500 diamond atau honor slide guys di sini. Terus habis itu apa lagi ya? Ini ada honor slide, bangkrut sama completion. Butuhnya buat S-nya itu 3 sama 2 guys. Apesnya 2. Dan ini ada angkor completion-nya tapi enggak versi dark. Yang wajib punya itu super dimension grid drop shoes. Kalian wajib punya itu. Terus kalau ini yang event exchange skin yang bagus tuh yang backgroundnya berubah nggak emas aja. Kalau limited edition kan yang ini bubble switchboard cuman biasa ya nggak berubah, jadi
nggak terlalu oke sih menurutku. Yang berubah backgroundnya ini juga nggak terlalu oke, soalnya nggak berubah. Yang kitten itu bagus, soalnya berubah backgroundnya. Jadi nggak ada bedanya guys kalau cuman gold aja. Jadi buat GM kalau buat skin limited edition itu backgroundnya harus dirubah dong. Ini kalian bisa dapat 200 diamond atau star candy guys kalau main di fishing map. Ini masih ada sampai tanggal 8. Kalau star guardian Elani kalian dibuat legend ya, itu bisa lompat di area range. Jadi lebih bagus sih tambahan skillnya itu. Oke, kita lihat skillnya pendant baru ya, Curse Rose Invitation Card. Ini 70% bayar 70 dari biaya sewa dasar, jadi HPI guys, tapi ada Curse Seed-nya. Jadi ini kayak kostum gamenya Gaia, area kosong bawa landmark, area lawan ubah kepemilikan, lawan landmark, raih pin. Jadi bagus banget ini pendantnya guys, wajib punya. Tapi kalau kalian sekte dark ya nggak apa-apa sih, tunggu dark. Cuman ini pendan GG sih, kalau aku sih pendan GG nggak harus nunggu dark. Begitu. Ini masih ada kostum dua guys. Ini ada Winter, ada Greta dari Flesel semua, sama yang satunya Star Candy ya. Ini kostum tadi skillnya, ada 3 biji guys. Jadi ini yang summer wedding costume gem itu sama sih tadi skillnya, 65% habis pemasangan terus jadi puppet kalau di dalam line. Tapi itu puppet tuh beda kayak scarecrow. Kalau scarecrow kan nunggu satu turn, tapi kalau puppet kalau udah berubah turn nanti beda ya guys ya, langsung bisa menjadi card apa ya, bisa kalau udah beda turn udah kembali ke tempat semula gitu, skillnya juga udah bisa aktif gitu kalau puppet. Begitu. Oke guys, modalku aku mau kejar pendant dulu. Kalau kalian pengen aku kejar card bisa komen di bawah, kejar card dong kak. Oke, nanti habis ini aku langsung gas gitu guys. Oke, kalau apa ada yang mau digacain boleh guys. Ini ada yang menarik sih, Express Legendary Summer Challenge Box. Kalian bisa dapat langsung legendary atau material tapi ya. Tapi ini mungkin persentasenya 0,000001% guys. Tapi kalau kalian oke bisa dapat langsung legendary. Ini yang kostum gem, ada legendary plus kostum gem, dan ini harganya beda guys. Tapi kalau yang kemarin 299 sama 24 tuh sama. Coba kita cek ya yang sekarang ya. Ini harganya 400.000 ya, 3999, dan yang ini sepertinya 4999 sih. 400 ya kan, 500 sama 400.000 guys. Terserah kalian mau yang mana, tapi ini card-nya cantik sih guys. Nanti kalau ada harga spesial aku kasih tahu, tapi kalau nggak ada promo juga nanti paling ku jawab belum ada promo kayak gitu guys. Oke, setelah berkostum eksklusif kita pindah ke cek-cek yang lain guys. Ini ada Advanced Fishing Route, ini kayaknya yang mission tadi guys. Terus habis itu ada apa lagi nih, background baru Summer Beach. Ini udah summer kah? Kalau di sini masih dingin guys. Ini ada apa, frame baru juga, harganya 50.000 ya guys ya, 49.000 sebenarnya. Kalau aku masih suka yang bear shop sih, tapi belum sempat beli. Begitu. Oke, kita bakal ngapain nih sekarang nih guys, kita bakal gacha aja pendant ya guys ya. Kalau kalian pengen aku gacha card nanti deh habis ini ya. Oke, tapi aku bakal baca-baca dulu apakah aku butuh atau enggak. Ini modalku 42.400 guys. Kita ini posisinya berubah, jadi kalian jangan sampai salah, ini yang 50 yang kiri guys, biasanya 50 yang kanan. Oke, kita gacha langsung. Enggak ada. Oke. Tidak ada guys. Mana ini? Ini enggak
ada rate up ya guys ya, kayak kemarin Never Pendant ada 200 diamond sama 50 diamond, tapi ini cuma 50 diamond. Nice, dapat dari Lucky Millage upload pertama kita. Mantap sih, semoga aja wangi guys. Oke, dapat kursi. Ini dapat yang A ya. Oke. Sisanya aku potong guys. Aku lanjut aja gacha. Soalnya enggak ada material yang sebelumnya biar tidak kelamaan. Oke, mana nih? Cuma kalau dapat Lucky Millage lumayan sih guys, hemat. Ini jarang banget ya materialnya ya muncul ya. Muternya lama. Oke, dapat A. A-nya udah dapat berapa tadi? 2 ya. Kalian ngejar apa guys? Atau skip event? Bisa komen di bawah. Cuman kartnya ini sebenarnya skillnya ya kayak winter ya. Ini versi summernya. Ada 3 skill gitu dalam satu kart. Tinggal milih aja lawannya apa, kita milih salah satu. Cuman ya GG sih, GG-nya tuh setara sama winter guys menurutku ya. Cuman winter kan, winter tuh apa sih, tarik-tarik gak sih? Sama ya, sama, kenapa harus sama-sama Olympic sih? Kukira ada skill yang lain kayak skillnya Kimon atau skillnya Yomra gitu. Ini Olympic sih. Jadi kayaknya GM lagi senang kart-kart Olympic ya. Cuman bedanya ini tuh ada kurung penjara. Kalau Winter kayaknya tuh Scarecrow guys. Scarecrow. Begitu. Oke, kita bakal keluarkan jurus Jewel Tiat ya. Oke, biar hoki. Gak ada efeknya sih guys. Bercandaan doang. Oke, kita bakal gacha lagi. Ini jam-jam ngantuk sih. Jam-jam ngantuk. Oke, kita gacha bismillah. Yuk. S, tapi bukan material. Kemarin tuh aku buka Twitter, guys. Itu ada video apa sih, kecelakaan kereta ya? Serem banget, aku kaget guys waktu itu yang truknya itu tuh kayak mati mesinnya atau ke kancing gitu belakangnya, nggak tahu, terus ditabrak kereta. Benar-benar dari berbagai sisi aku lihat videonya, serem banget. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa ya. Itu masinisnya perlu naik gaji sih menurutku, soalnya diceritakan dia itu kayak nyelamatin orang di gerbong yang pertama kesuruh ke belakang tuh guys, pindah ke belakang gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Intermezzo aja guys, daripada ini materialnya nggak muncul-muncul ini. Parah sih. Mana ya Allah ya Robby. Ini udah habis berapa nih? 2000 ya. Oke, nice, finally nih keluar nama nih. Oke, udah 1S. Kita ini udah 1, lumayan ya. Kita butuhnya tuh kalau nggak salah sih 4 butuhnya. Ini keluar lagi, mantap, udah dapet 3 kurang 5, mantap sekali game gitu dong. Bau-bau wangi sih guys, kalau nggak kena PHP. Pilihannya wangi atau kena PHP guys. Mana? Ini jarang ada yang gacha ya. Paling kalian gacha card dulu apa ya? Kenapa di atas tuh belum ada banner keluar tuh? Jarang banget orang gacha kayaknya. Oke. Okay. S tadi. Aku kejar pendan ini karena oke, okay, nice, dapat tuh guys. Dapat berarti udah 2S, kurang 4 lagi. Karena ada skillnya kostum gem Gaia ya. Itu skillnya emang gak ngotak sih. Sebenarnya tanpa ada HPI ini pendant udah bagus. Cuman ditambah HPI jadi gak ngotak pendantnya. Test drive-nya selanjutnya ya. Ini cuman bakar doang. Soalnya tadi yang ku jelasin di depan itu event apa aja itu terlalu banyak ya.
nanti kalian bosan dengan suaraku. Kalian bisa live chat di samping guys, ini aku mode premier ya, jadi kita bisa tanya jawab. Yang ngejar pendannya ini habis berapa bisa komen, terus yang ngejar apa sih kartnya habis berapa bisa komen juga. Cuman kartnya ini menggiurkan buat dikejar sih. Wih, dapet yang kedua kalinya dari Lucky Millage, luar biasa. Semoga tidak PHP GM, ini kurang 3 doang. Oke, mantap. Baru habis berapa nih? 3000 guys, kurang 3. Oke. Ini kartunya ini kayak dikasih kostum gun jadi makin cantik guys. Pakai baju wedding kan. Setnya juga, paling setnya apa sih? Spaceship. Spaceship black hole bisa tuh black hole. Oke, nice, dapat A plus. Kurang berapa tuh? 2. Kukira tadi banner atas tuh dapat lagi. Oke, nice, dapat lagi, kurang 1 guys. Mantap, kurang 1 guys. Kita udah habis 3000-an, kurang 1. A plus. Semoga aja down dikit ya. Harusnya sih down dikit guys. Mana A plus? Ya Allah. Astaga. Ayo A plus 1 lagi. Kita terus udah down. Mana? Nggak jadi down 4000 ini guys, sudah 4000 lebih. Oke, lagi minute full, nggak ada material, kita gacha lagi. Kurang 1 doang ya Allah ya Robby. Oke, gacha lagi guys. Kalau kulihat, oh helm discharge saja yang set pendant, set si summer tuh helm discharge, habis itu spaceship, habis itu bisa kalian bisa bawa super dimension black hole yang shifting, super dimension shifting black hole tuh, sama satu lagi bisa dikombo sama ini sih, HP ini juga bisa sih guys, ya HP ini bisa guys. Udah ada copy soalnya, jadi kalian bisa kalau nggak spesif ya worksheet lo terus bisa HPI yang course ini, jadi skillnya macem-macem guys. Sekarang tuh card tuh skillnya tuh lebih dari 2. Dulu tuh aku main zaman card pertama skill 2 itu Alice guys, ada ke start sama dapat duit di start itu kayaknya kalau nggak salah. Card S plus Alice itu skillnya 2. Sebelumnya tuh oh skill 3 kalau nggak salah itu. Jadi sekarang skillnya satu card aja bisa 10 guys. Ada shieldnya, ada Olympicnya, ada kurung penjara, bisa milih 3 skill, habis itu masih macam-macam. Ini dagjal banget ini, balik lagi ke pendan nih. A plusnya jarang banget, padahal kurang 1 doang, ini udah habis berapa nih? Kalau 36.000 berarti 4 tambah 2 6.000, astagfirullah. Ya Allah, ini dagjal sekali sih. Cuman cari 1 A plus 2000 nggak dapet guys, gila gila banget sih. Lah Allah, ini kah nggak ada. Satu doang ya Allah, nyampe 2000 lebih nih. 6000 tadi 3000-an itu udah dapet 7 guys, ini kurang 1. Coba aku main survival dulu guys ya, biar kereset lah hokinya lah. Ini udah terlalu dagjal sih, 2000 diamond gak dapat 1 plus. Oke, 6. Ini dia gak punya 3, gak punya 5. Oke, aku disini
gua nggak punya dia di sini aja. Oke, kita kunci nih. Nice. Ini 5-1. Oke, kita menang sih. Kalau dari urutannya, walaupun ini aku kayak nggak punya kartunya, cuman 6-nya sisa 2 dan dia ada 4 yang kosong tuh loh guys. 3 yang kosong. Jadi itu sisa 3 kosong sama kosong-kosong. Begitu, kita menang guys. Nah kan, semoga kalian mengerti yang kukatakan. Ayo. Oke. Lanjut gacha lagi. Kurang 1 A+, tapi susah banget. Mana guys? Tadi 2000 enggak dapat A+ ya, padahal A+ terakhir loh guys. Kita gacha ya. Bismillah ya. Duh, dapatnya yang kamu. Oke. Enggak ada lagi. La haula. Ini udah habis hampir 7000 guys. Gila. Astaga, ini kan enggak ada. Mengsedih. Ayo 1 apes doang. Nyari sampai 3000 diamond, gila sih ini. 3000 diamond belum dapat apes sama sekali. Ini kah? Enggak ada, ya Allah. Ini deh. Finally kita done event tapi malah kelebihan 1 apes. GM maunya apa sih GM? Oh salah nih. Oke. Jadi sisa 35.400, berarti kita habis berapa tuh? Habis 7000 pas. Habis 7000. Ini jangan sampai kalian klik yang ke atas ya. Apesnya tuh susah dicari, jadi harus fokus waktu tukar jadi S. Nah, ini udah kan kita dapat S+ Curse Rose Invitation Card. UA-nya masih jelek dan kita down 7000. Tapi di sini kita bisa dapat cube ini, guys. 500 diamond atau S My Area Marble Honors. Gitu. Oke, ini nggak bakal hilang pendennya, soalnya ini tulisannya exchange sama miliki. Kalau tulisan miliki berarti yang sebelumnya material atau pendennya nggak bakal hilang. Ini di sini guys, kita bakal buka isinya apa. Isinya random atau kita bisa milih ya. Bentar. Oke, kita nonton iklan tadi tapi tak potong biar monetize-nya bisa masuk. Kita buka. Oke, bisa milih ternyata. Aku milih diamond aja guys, karena nerf light. Ya, gitulah. Oke. Jadi kita kalau sama cashback kita down 6500 gara-gara A+ terakhir Dakjal itu guys di PHP GM ya. 6500 buat satu pendant. Awalnya tuh 3000-an udah down 7 guys gara-gara satu A+ tuh yang Dakjal. Jadi begitulah. Oke, thanks yang udah live chat di samping. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like. Dadah, bye-bye. Love you all.